Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Sinta. Nah, sekarang di sini aku nggak sendiri. Aku ditemenin siapa? Hai. Enggak tahu. Nah, ini ada aku namanya Febi Palwinta. Oh ya, enggak, namanya Febriani. Nah, sekarang kita mau bikin apa? Nih, we want to siapa ya gue lupa. Mau bikin maca 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 ada memang si hancur. Nah ini bahannya tuh murah banget ya, bahannya tuh nggak ada yang maaf mahal. Ini dilanjutin, bahannya tuh murah nggak ada yang mahal, paling mahal 5.000. Nah, so yang pertama ada susu kental manis, ini juga sisaan. Terus ada ultra milk full cream ukurannya 200 ml. Ini yang utama ya, bahan utama coklat atau maca. Ini Oreo. Ini juga enggak semuanya dipakai. Di sini Oreonya aku potong kecil-kecil dan ini ada yang stroberinya. Mau tahu gimana caranya? Stay tune. Jangan di skip ya. Nah, sekarang kita mau lanjut pembuatannya. Pertama, ini digunting dulu. Masukin susu kental manisnya dulu ke dalam gelas. Intermezzo aja ya, tadi aku nggak pakai kacamata, sekarang aku pakai biar kelihatan lebih dewasa. Tolong guntingin coklatosnya. Nah, ini itu bahan utama dari segala-galanya. Tunggulah aku resmi. Ayo lupa, ada satu lagi nih, lupa es batu ya. Es batu. Nah, untuk kalian kedua. Oke, lanjut. Yang kedua, tuang coklat semacanya ke gelas. Ini ya, lagi musim PSBB. Ya, lagi suka aja sama lagu Celengan Rindu Fiersa Besari. Follow Twitternya Fiersa Besari sama Febri. Followersnya baru dikit. Nah, itu diaduk ya guys, asik. Diaduk sampai rata. Nah, diaduk sampai rata. Tunggulah. Sambil nunggu cair, sekedar informasi aja, kita bikinnya itu sekarang tanggal 22 Mei 2020. Nanti kalau misalnya kalian ada yang nonton ya? Mungkin 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Jadi ya, ini itu pas banget lagi bulan puasa. Bentar lagi kita lebaran. Untuk seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia, buat bukan Indonesia dong, semuanya yang ada di seluruh dunia. Yang gak bisa mudik, jangan sedih. Jangan tunggu sambil nunggu ini, sambil dengernya nih ya. Kira-kira ini 5 menitan lah diaduk dulu. Sambil nunggu ya boleh lah cemilin ini. Diaduk dulu sampai menyatu sama susu kental manisnya ya guys. Buat kalian yang bakal komen nanti, kok adek sama kakaknya gak mirip, udah biasa, oke? Okay? Jadi gak usah komen. Gak tau, kita gak tau. Itu udah hal biasa. 22 tahun saya hidup di sini. Lebih sering dengan kalian. Dan saya 20 tahun ya di sini. Dan tunggulah. Udah itu aja. Nah, ini udah mulai menyatu ya guys ya. Buat yang suka matcha, ini recommended banget. Terus sama buat yang susu ultra
sekarang masukin es batunya. Masukin es batu. Cukupnya. Biar dingin. Awas. Ini mohon maaf ya, kita bikin videonya agak random banget. Yang satu absurd, yang satu absurd best. Aku. Udah segini aja. Semakin dilarang semakin dicoba ya. Habis itu masukin susu ultramixnya full cream. Ya, kita buka, Sebenarnya seharusnya pakai sedotan, tapi berhubung kita anak pramuka banget, pakai aja yang ada di depan. Ini BTW guntingnya bersih ya. Pakai hand sanitizer? Sunlight. Dari sininya aja nih cuman potong nih ya, aku sengaja giniin. Kita emang gak pernah sejalan, tapi kita satu tujuh dan satu kamar. Betul. Dan kalian harus tahu kita bikin mana sama tetangga nih. That's good. Up. Cantik banget warnanya guys, asik. Untuk yang terakhir sini aku sarannya pakai topping. Sini ada Oreo, Oreonya tuh bisa dikecil-kecilin. Dan satu lagi ada gluten atau wafer, kalian kecil-kecil kayak gini aja ya. Miane, buat kalian yang suka Korea, jangan lupa nonton She Was Pretty. Itu Korea yang drama. Kayak gini jadinya. Oh ya, satu lagi, kalau yang strawberry-nya ini bisa dipakai, tapi kalau saran aku itu kalau yang di blend, karena kalau yang di blend itu kan dia lentur ya, soft, jadi itu gampang banget nyatunya. Dan satu lagi, kalau yang di blend itu bisa dikasih Astor atau yang lainnya. Sedota. Tara udah jadi dia apa tadi? Macam milk susu. Macam milk Oreo buatan kita. Dan tunggulah aku di sana. Ini buat siapa? Memecahkan. Buat kamu, buat kalian, bindu. Buat kalian yang udah nonton kita. Oh ya. Satu lagi apa? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Pakai tangan asal. Ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.